Soto Kuda, kuliner berkuah dari Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Soto kuda ini tampilannya berbeda, warnanya agak hitam karena memakai kluwek. So, agak mirip gitu sama rawon, Pems. Soto kuda ini rasanya gurih, dagingnya berserat, empuk, dan kuahnya kental. Lidah nggak bisa berhenti bergoyang. Keunggulannya, daging kuda punya kolesterol lebih rendah daripada daging sapi dan daging ayam loh. Bahkan kandungan zat besinya lebih tinggi dari daging merah lainnya. Fems, masyarakat di Kabupaten Jeneponto percaya kalau hidangan daging kuda dapat menambah energi, vitalitas, bahkan sebagai obat anti tetanus. Ajaib banget deh. Dari bahan-bahan yang ada, kacang tanah wajib ada dalam pembuatan coto. Gunanya membuat tekstur kuahnya menjadi lebih kental dan gurih. Bumbu digiling sampai halus ya. Biar makin nikmat, kasih krimer kental manis. Kalau sudah rata, rebus bumbu bersama daging kuda. Karena dagingnya berserat, harus dimasak sekitar 5 jam sampai teksturnya empuk. Sabar ya. Kalau sudah matang, tinggal sikat aja.